Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Berjalan Al-Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, turunkan rahmatmu Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah. Sebuah kitab namanya Mi'rajul Arwah. Ruh kita ini bisa mi'raj. Kata Imamul Haddad apa? Wa arwahun tatiru ila ulaha bi ajnihatil harami. Ruh itu bisa terbang menikmati apa yang Allah hidangkan di alam malakut dengan sayap-sayap cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama Udo Nur Mahmuda. Siapa? Nur Mahmuda. Ikam keda. Nah, satu, dua, tidur bu. Tidur kurang satu. Empat saja bu. Kurang satu. Empat bu tadi. Udah empat lah. Empat bu. Ayo halah. Jadi, Habib. Habib siapa ngarannya? Humpi pali hum. Belum. Humpi pali hum. Ayo lagi nah. Humpi pali hum. Gabreng. Nah, siapa nama apa? Rahmat turun di mana? Ada tiga. Satu. Indah sima atau ketika diperdengarkan. Dua. Indah to'am, yakni ketika makan. Ketiga. Indah muhawaratil ilm atau ketika disampaikan ilmu dan kita mendengar. Yang mengatakan siapa? Imam Junaid. Imam Junaid. Jimatnya kayak apa tadi? Tut, 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 takkan tut, tut, tus. Ya, betul. Kurang gak? Oh, surpi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ulun teringat satu riwayat mengkisahkan tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda bahwasannya kelak di hari kiamat nanti baginda Nabi Muhammad SAW itu diserahkan atau diserahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghisab umat-umatnya. Lalu Rasul SAW mengatakan, ya Allah, engkau arham bi khalqi, engkau lebih rahmat untuk makhluk-makhlukmu ya Rabb. Maka diserahkan itu urusan menghisab oleh Allah, oleh baginda Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahmanu ya
حي